Dibuat belanja buat lebaran, misal buat kita atau orang tua. Jadi kalau bisa tuh jangan sampai lebaran. Ya saya aku malah takwil sih. Aku gak kalok. Duwe THR akhirnya kalok nang ndi. Enggak, THR tuh aku barengin sekalian gaji. Jadi mungkin kayaknya enak tadi pas sih. Wah, cuk matamu cuk. Enggak ada. Kayaknya syuting terakhir itu nanti di hari apa? Syuting terakhir tanggal 1. Ya tanggal 1 THR. Opo, Mas? Juga? Yo sekitar Rioyo, Mas. Ya sak ngono. THR 30. 1. Saiki tanggal 23. Pokoke kenalan aku kiamat kudu tetep syuting gak ono alasan kon. Rioyo jak aku lurek Mas yo kon kok panas muni bali-bali gak bali-bali aku tim main dewe. Mas aku main ambek bulan wong loro lu tuh nge-vlog aku. Pokok harus berkarya. THR tahun ini kok ini masalahnya harus berkarya buat dunia sih. Kak, aku rencana. Iyo lah, ini sih nggak cukup sih. Mari kita bisa nih. Iya, kamu mau bisa nih. Iyo. Jadi rencana aku ikut THR ku sirup beras mikong guanar. Kamu sekarang kak, gaya opo mas? Sirup beras. Duit ay. Iya sih. Iya. Ojo lah. Duit kan ismo dua duit deh. Yo cek kalong masalah di sampean sing iku mas sing awen iku lho sampean kasih awet ge dan yo telu kemet wis iyo yo sak iki Patrio yo Patrio yo gini endorse Pinas. Kopling separuh. Jadi kalau boleh kan gitu. Sampai itu blowing lu. Kalau mau start kan gitu nanti kan gitu. Kopling separuh di gas. Tok pas fill, duit tok pas fill aja. Mbok aku sampai air aku. Lah yo opo rek wong butuhne iki akeh utangku akeh, mbok kira aku enak, yo podo ae ono gak enak e. Aku ini lho dengar mamale lek mek siji. Kon kok duwe ae. Kok yo sik kurang penghasilanmu kok sik dua duwe. Mbok wis gak usah teh kopi ae. Wong padha dewe kok ngono kerjo. Ngono ya Mas yo. Iya. Dadi wis gak usah butuh duwe ngono lho. Lho enggak yo kan sampean kerja aku kerja. Lah aku sampean butuh THR-THRan ngono. Iya. Terus sampean lha pun jawab THR-an aku. Sampean aku sebagai bos. Sebagai leader. Kok kowe nek terus gitu. Setahun bisa. Enggak penting ya aturan THR itu sampai di dunia. Kalau sampe saiki pirose masarane? Kalau sampe saiki aku lek arek delok tok gak kenal 10. 10. Gedhe ucing 10. 10. Ini minim 10. Entah itu 5.000 an dua atau 10.000 an satu pokok ini arek mek delok tok itu 10.000. Ya Allah. Mesem 15. Mesem 15. Delok tok 10 mesem 15. Ya po mas ya. Mas tok. Mas tok 20. Nyeluk pemane lah saya. Bapak Lela Sengah Mesem 15 Mesem 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 oke ya Vil ya Kucuk mantas ya Mesem Enak center point deh mantas selalu rame kayak gitu. Enak kan. Terus pokok cici keluarga aku sopapun yang takon rapi ojo harap tak mesemi. Wis gak kakak duit sih tak mengkeruti. Gak, berarti gak anu di air. Gak dapet. Ojo arep-arep duit Rp1.000 pun kata sopo ambek aku iso sowan. Mari Rio yo. Enggak usah sepuro pulo takon kapan rabi ojo nyopo aku, ojo nyopo aku. Ini kayak keluarga aku, kayak timku dan kanca-kancaku kabeh. Kabeh. Berlaku untuk semua. Semua berlaku untuk semua. Mau itu rekan kerja, mau grup partner, endorse, mau itu saudara, tonggo ngarep oma, tuwek nom takon aku kapan rabi.
ojo arep-arep dikei duit dan ojo arep-arep tak sopo. Seger gitu ya. Masalah pernikahan. Soalnya gak sopan lah kok takut-takut nikah. Urusan kita nikah gak nikah. Emang wong lek mari nikah bakalan bahagia kan gak mesti gak tentu. Coba itu nonton takut-takut sing gak sopan. Takon ku, wih Mas Dikare wis sukses, mantan buko dan mateng lho. Ono enak lho. Mari Mas Dikare wis aja sukses mantan buko, mari kita modalane sing luwe penak lho. Mas, wis sukses gak rapi ya. Cok sampe kon arep-arep duit teko aku tak pleroki. Pertanyaannya gak sopan ibu. Lagi ku ya. Gak usah takut aku rapi. Aku rapi gak rapi urusan. Sebenarnya aku gak tahu merugikan orang itu, ya kan? Kok bodoh sih Mas Dik, aku lek ditakoni kapan rapi ku? Gak rapi ku kurang rapi. Iya, ngono lah. Pertanyaannya kapan nikah gitu. Cuk lah aku merasa aku yang opo. Tenan, opo meneh dulurku, iku hati-hati golongane mbak-mbak ya sap nih. Takon kapan rapi tenan setok kleroki kata sopo. Ojo njak duit nang aku. Tadi gak dikira ora dikai ya. Oh tak kira tak kai. Saya urip saya gak kira tak kai. Itu kode berarti. Kode, sangat kode. Apa cara-cara? Paling apa? Paling juga kalau udah terus digangguin. Tapi aku kadang ya ono follower-follower singan baperan. Ya baperan. Mesti ngapain ngomelin madon, kasihan ngomelin alas kasihan. Ku anjene tempe-tempe gak tau dijepret ya. Isonik lho. Derek yo. Mau timku tak amuk. Iku mereka itu biasa. Gak ono sing baper. Mas yo baper paling mek sekilas tok wong aku itu orangnya gampang cair keadaannya. Kalian aja sih belok baperan. Mengagumi boleh, fanatik tapi dilatih lihat. Kasihan Mas Anas gini-gini. Kalau Anas tak tahu nato kotim, tak akan melakukan ya kok. Misalnya enak kata amu, lemah. Bukan ancaman, tapi aku leader, aku yang berhak menentukan. Lek leader gak gerak, ya gak gerak. Semua itu tergantung ketua. Di omamu kan sing ngatur bapakmu, ya podo. Di omaku sing ngatur aku, ibaratnya gitu kan. Dalam rumah tangga kan sing ngatur ayah, ini dalam tim yang ngatur aku. Buko-buko. Burung wis azan Abil. Burung. Ayo melo azan nih malas siap wis mari. Jam 07.15. Tanganku sayang. Mangane engko kae jam 10. Tuh. Berarti batal nuse, Bos. Iya, mek panjeneng itu. Toh. Makan yang enak. Maksudnya itu higien. Aku tuh enggak tahu lah kalau makan bareng wong buka. Kenapa? Kemana di resto? Anu lek kita enggak persiapan mulai 04.30 iku anu film apa? Antri. Antri. Apa belum re? Udah paling ya. Belum. Wah. Dua. Burung Mas awas. Wes. Dua virus sih don. Burung. Lo iya si cinting. Oh. Anas jambu aja yang melon tuh. Durung cuk amat ceplos durung juga tuh. Lo kok belum kan? Semua. Lo iya ini don. Jambu Anas. Bisa jadi malang. Biasa, eh, bodoh lek poso yo cek klakson. Biasa, eh. Biasa, eh. Cek klakson. Timbang kok yo akimu tak copot gak iso ngepel. Ya Allah, melas yo lek dhewe buka poso di embong iki. Golek duit lek gak ngene gak mau. Kayak arek sing pengangguran cek enak iki ora turu di omah. Mangan cah ono iki. Mangan tekan
jadi lu yang itu yang gak kabar turu. Filler motorku kok cepet ntar ya filler. Wis balik aneh ke pacar lu. Jombang wis kate adan. Bisa kan nanti ini masih nama suai adan. Oh, selamat berbuka puasa buat kalian yang menjalankan. Buka puasanya kali ini di jalan ditemani oleh segelas es jambu. Dibeli dong ya. Melon air. Selamat berbuka puasa guys yang menjalankan. Baru nyamperin coba sih langsung nih. Cewek. Saiba. Ngomong-ngomong temenmu.